Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Porkam hari ini akan berangkat nih. Berangkat ke Sukabumi, misi kemanusiaan, sosial dan keagamaan akan kita jalankan sesuai dengan program-program Yayasan Perumusan Antarmedia. Nah, ini Porkam nih udah ngirim bantuan. Insyaallah bagi yang belum berangkat nanti bisa berangkat menyusul. Bisa menyusul berangkat nanti Porkam akan berangkat nih. Nah, ini teman-teman udah persiapan-persiapan ngirim bantuan ke Cianjur dulu. Insya Allah kalau emang Sukabumi kita nanti akan berangkat ke Sukabumi. Porkam akan berangkat ke Cianjur nih. Nah, nih. Cianjur kita berangkat. Kita tetap semangat untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah bencana alam. Porkam. Porkam, sekretariat Porkam. Nah, sekretariat Porkam. Porkam berkibar. Ayo semangat. Semangat dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selamat di perjalanan dan sampai tujuan, dan yang memberi bantuan juga akan diberikan kemudahan, keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sangka insyaallah akan berangkat dianjur untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah gempa. Semoga banyakkan bisa meringankan saudara-saudara kita yang dianjur. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur, khususnya Bapak Sodik, Bapak Edi Al-Safa, Bapak Toto Suryanto, Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, Bu Rani, dan rekan-rekan media semua yang telah membantu korban gempa yang ada di Cianjur. Sekali lagi, semoga kami tidak bisa apa-apa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan akan membalas segala kebaikan-kebaikan dari para donatur dengan semangat gotong royong, dengan ikhlas memohon. Pasti Allah akan membalas rezeki saudara-saudara kita yang membantu. Amin. Begitu juga kepada saudara-saudara sekalian, minimal bisa meringankan beban-beban mereka. Sekali lagi, Yayasan Porkam tetap solid, tetap bersemangat, bersatu untuk membantu kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Sekali lagi, terima kasih buat semua. Kita sampai di Cianjur, desa Pandawa, macet. Alhamdulillah kita sudah ketemu dengan yang dampak kena musibah gempa yang ada di Cianjur. Mudah-mudahan kita ini bisa silaturahmi yang baik. Kita berikan sekedar bantuan dari teman-teman media nih Bu ya, wartawan semua. Mudah-mudahan bermanfaat buat di sini dan yang lainnya. Semua ini kita bicara kemanusiaan. Saya juga sendiri di sini. Kita tidak bisa diam untuk membantu dan membantu masjid, pos RT, macam-macam. Insya Allah teman-teman media dari Yayasan Forum Pengurus Antar Media tidak akan tinggal diam. Tidak melepaskan tangannya nanti. Karena masih ragu, karena ada isu-isu orang yang nggak bertanggung jawab, ya, ada orang-orang yang bertanggung jawab seperti Papi, Wami, Buah, macam-macam, segala. Insya Allah ibu di sini baik dan termasuk niatnya kami juga baik. Nah, sekali lagi kami berdoa semoga semua tidak ada lagi guncang-guncang gempa susulan. Amin. Dan semuanya bisa diperbaiki Bu, Bapak semua. Ya, kami juga mohon maaf nih, karena kami juga lagi sibuk juga. Lain kerjaan baru hari ini kami kesini tetap Yayasan Forum Komunikasi Antar Media ada di tengah masyarakat. Kebetulan kita tiap bulan juga ada kegiatan sosial, baik itu santunan, pengajian macam-macam. Ya ini kerja sama teman media dan para pengurus kami yang lainnya termasuk donatur. Sekali lagi saya berterima kasih dan berdoa kepada ibu semoga sehat selalu. Amin. Sehat semua ibu dan bapak di sini. Amin. Tidak ada apa-apa lagi, ke depan lebih baik. Ya. Itulah dari saya kepada para donatur. Kami semua mengucapkan terima kasih. Semoga Allah akan membalas dengan rezeki yang berlipat ganda dan selalu diberi kesehatan. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ada obat-obatan ibu, kadang sakit panas, demam macam-macam.
internasional yang ada bagi dia. Permindo internasional sudah buat. Kebetulan ini yang buat juga Ketua KP Jamu Indonesia dan Kabupaten Bogor. Pekerjaan lagi. Sekali lagi, semoga bermanfaat buat semua di sini ya.